pertama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya lah pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini di Indonesia untuk jumlah sertifikasi dosen PTS di Indonesia yang dosennya sudah tersertifikasi. Bunda Dharma memiliki 600 orang. Ada dulu saya dipanggilnya nak lebar, nak kamu sini. Tapi tidak apa-apa, ini sebuah proses. Alhamdulillah, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan banyak hal pada saya dan menjadi pengguna handphone. Ya Pak Dini, saya ingat sekali dulu sebelum handphone kita punya pagernya udah bangga sekali Pak. Ya, tapi 10 tahun kesini luar biasa perkembangannya. Gadget dunia anak-anak ini semua mudah sekali. Itu di sini nanti dari Kominfo ya Bapak Kemansyah akan menjelaskan bagaimana konsep Kominfo. Ya, tentu saja di sini yang menangani masalah pengelolaan ya, layanan pemerintahan khususnya implementasi teknologi informasi ya. Jadi memang mundur maju ya, itulah demikian. Lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara ini bicara cyberspace. 2015, bayi yang lahir saat itu mempunyai harapan akan berusia sampai 74 tahun. Jadi bukan berarti Kota Depok punya usia harapan hidup 74 tahun. Ah, kita pindah ke Depok aja deh biar panjang. Dinas Kesehatan umumnya dan puskesmas khususnya terkait dengan pelayanan untuk lebih efisien dan efektif. Mungkin itu saja terkait penggunaan ataupun implementasi teknologi informasi ya, baik yang itu tadi berjalan di masyarakat ya, maupun yang digunakan oleh yang mana benar kan gitu ya. Nama kita harus ada portalnya, jadi portal itu kumpulan daripada website-website yang ada di kementerian ya, ini yang harusnya ini yang harus kita jadi dilakukan untuk melakukan pengembangan di pemerintahan Kota Depok bisa melalui Dinas Kesehatan. Tapi kalau mau yang lebih luas melalui sekretariat daerah itu juga pasti akan mana tujuan seperti itu, misalkan kesehatan langsung ke Ibulis informasi ya, dibuatkan portal untuk Ibulis ya Dinas Kesehatan, jadi ya ada aplikasi portal. Coba pikirkan anak komunikasi ini kira-kira portal apa untuk Kota Depok yang ya,